birahimi da'imil is'ani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mutadi wa badu falam bi wujubil marifat min wajibil lillahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi bil halki bil itaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un il basiru wal mustalimu lahu sifatun sabatun tang tadimun wa qudratun iradatun ca'um basur hayatun il ilmu kalamun istamat wa ja'ijun bihadlihi min adlihi tarkuli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablihi wal amana wa ja'ijun fiha غير نفسٍ كخوفي في المرضي إسمتهم كسائر الملائكات وجبة وفضل الملائكة والمستحيل دل كل واجبي وفضل خمسين بحكم واجبي تفصيل خمسةٍ وعشرين لازم kulla mukallafin fahaqi wa tanib hum adamun idhi sunuduhuma sali wa ibrahim kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqul qada yaqubu yusufu wa ayyub mutada su'imu harunu wa musa wal yasa Kifli Dawud Sulaiman Utaba Ilyas Tuyunus Zakaria Yahya Isa wa Fuqanun Ala khairin Alayhi Salatu Wassalamu Wa alihi Madamatil Ayamu Walum Salli wa sallim Wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut. Habis baca waqiah, berapa kali tadi? 7 atau 3? 7. Lah iya, baca waqiah main semangat. Doain donatur. Tadi di Lombok transfer sudah 3.500. Ya. Sorenya Kuslis Kudus transfer 1.800. Berapa udah? 3.200. Semalam masih 200 berapa? 3.500. Duit apa daun? Duit malam main ya kok enak kok nah, iya yang belum disampai sama tadi Adi yaudah ntar ya ntar ingetin kok biar Adi kan Adi belum ya lah Aska udah nambah enggak kali Odon belum tadi
Iyalah, dia pergi nggak izin. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Udah tadi ya? Sampai dua kali enggak ngapa. Al-i'rabu sekarang. Al-i'rabu ay hadhil i'rab ay hadza al-i'rabu. Bermula ini i'rab ngi'rab syair itu loh. Ya binata amma la talumi wajahil. Ya ngabuh dikit karena ini cuman apa namanya? Nanti kalian cocokin di kaidah. Ya bermula ya itu harfu nida'in, huruf nida, huruf memanggil. Ibnata bermula ibnata, munadan itu munada, mudhofun yang dimudhofkan. Ya iyalah ibnata amma kan tadi. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya ibnata, fathu akhirihi itu membaca fathah huruf akhirnya munada. Ibnata, itu loh taknya dibaca ta. Wa huwa dan bermula ibnata itu mudhofun. Wa amma dan bermula amma mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Wa huwa dan bermula amma itu majrurun dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya amma kasrotun itu kasroh muqaddaratun yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan alama atas huruf qoblal ya'i sebelum ya. Al-munqolabati yang dirubah alifan pada alif. Amma itu kan asalnya ammi, tadi udah dibahas kan. Nah itu loh, alifnya itu pindahan dari ya-ya yang dirubah menjadi a, alif. Nah, dibaca kasroh, amma. Nah, cuman kasrohnya mukot daro, mukot daro di huruf mim, amma. Nah, itu kan huruf mim sebelum alama qoblal alif, itu maksudnya. Wahuwa dan bermula amma itu mudhofun mudhof. Wal ya'u dan bermula ya, al-munqalabatu yang digubah alifan pada alif, mudhofun itu mudhofun ilaihi, itu mudhof ilaih. Tadi sudah tulis belum? Nih, gini-gini aja dah. Ini ntar boleh dihapus ya, udah kelar ini. Ya binata yang syair loh ya. Ya binata amma. Nah ini kan amma ini kan asalnya ammi gitu kan. Paman, paman asalnya ya-nya ini dirubah menjadi a, alif yang lainnya tadinya kalau kasroh dibaca, kalau ya dibaca kasroh ganti dibaca fa, fata. Nah i'rabnya itu loh di sini. Kasrohnya tapi mukot dar ibnata munadamudor. Gitu kan udah dijulis dari masalah. Itu maksudnya kan udah dijelasin tadi, memang ngulas gitu loh. La bermula la ya binata ammi la talumi nahiyatun itu la nahi. Nahi itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indianya nehi. Nehi 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 bahasa le. Ngerti? Apa lu di lu mau paham? Wah, ini pakai ketawa. Lu awas lu punya utang lu. Utang sabetannya. Apa ntar yang hebat? Abang lu aja. Gak apa-apa, gue serahin lah. Cemetinya ya. Lah, ilah, ilah, ilah. Lu gak mengerti bahasa India sih. Bahasa India, bahasa Urdu. Itu hampir sama. Kalau Pakistan itu Urdu. Ya hampir sama, sedikit-sedikit hampir sama bahasa Arab. Kia nam hai. Kia nam hai, nam dia nama aja lah. Kia nam hai, siapa namamu? Kia hal hai. Itu sama dengan kaifal hal. Oh begitu. How are you? Kia kabari mas bro. Gitu loh, ngerti tidak? Kia hal hai, ay khariat, khariat, ay.
itu bahasa India malah protes gitu ya. Khairiat, khairiat, eh maksudnya baik, 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 baik bro, baik bro. Ngerti? Nanti ngantri lu. Jal, bu. Jalan. Jalannya kayak Adi. Ya, kayak entok, kayak jadi, bu. Buruan lu. Ngerti ya? Itu bahasa kita, lu gak ngerti bahasa India ya? Ya, saya mah 2 tahun bergaul sama orang India. Waktu di Brunei. Oh. Halo. Luar negeri aja, luar negeri mana? Ngimpi aja belum pernah lu ya? Luar negeri ngimpi. Ngimpi aja lah. Udah pernah ya lu yuk. Gak pernah ngimpi hari ini. Yang impian aja gak punya lu. Ya, hidup lagi. Hei. Ya. Iya. Halo. Gak apa-apa pak. Yang penting hidup gitu ya. Itu maksudnya nahiyatun itu isim fa'il. Kalau nahyun masdar, nahyun itu nahi. Talumi bermula talumi. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Madzumun yang dibaca jazm bila dengan huruf la. La an-nahiyati yang nahi, la nahi. Bukan yang bangsa nahi, karena nahi itu ya-nya bukan ya nisbah dengan la nahi. Karena dibaca jazm, tanda jazmnya apa? Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya talumi hadfun nuni, itu membuang nun. Li'annau karena sesungguhnya talumi itu minal af'alil khomsati, dari bagian af'al khomsah, talumuna, yalumuna, yalumani, taluma, talumani, talumina. Nah, talumina dikasih lam jadi talumi. Nyambung gak? Yang begitu tuh harus dimainkan, permainan sorob, harus cerdas. Nah, kalau gak paham kan ribet. Begitu loh. Waya'ul mukhotobati, dan bermula ya'mu an-nasah mukhotobah. Itu setelah mim talumi. Itu kan ada ya, itu domirun muttasilun, domir muttasil. Fi mahali raf'in, dalam mahal rafa' fa'ilun, itu sebagai fa'il. Wal wawu, dan bermula wawunya, wahja'i. Kan ada wawu, harfu adfin, itu huruf atof. Ihja'i, bermula fi'il ihja'i, itu fi'lu amrin fi'il amar. Mabniun yang dimabnikan ala hadfi nuni, atas membuang nun. Kalau fi'il amar kan semuanya jazm. Jazmnya fi'il amar apa tandanya? Jazmnya fi'il amar. Jazmnya fi'il amar kaidah umumnya sama dengan jazmnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yansuru, lam yansur, fi'il amarnya unsur. Nyambung gak? Itu kaidah umumnya begitu. Jazm, mabni jazmnya fi'il amar, atau mabninya fi'il amar, itu sama dengan jazmnya fi'il mudhari'nya. Itu sudah kaidah, gampang kalau kalian hafal mah. Maka kaidah yang seperti itu kudu diterapkan. Nah, ketika kalian baca Quran mudzakarah semalam itu malam minggu, itu dipraktekkan kaidah nahwu, nah, supaya mencengkram, supaya paham ngajinya mutu, gitu loh. Kan jaga mutu itu berat. Karena ngaji asal-asalan yang penting nongrong. Ntar habis ngaji ini lu ajarin bokok san. Ajarin mikro, pokok, baca tulis, itu kan belum lancar. Ya, jadi nama santi kan, ngerti? Itu bisa. Ngaji, gak bisa baca, gak bisa tulis. Itu namanya ummi. Makanya ummi itu kok mak-makan. Kan umun, ummi. Ya, ummi dikit-dikit mak, memek. Ya, dikit-dikit mak, ya, makanya ummi. Ngerti gak? Orang yang gak bisa mandiri itu namanya itu gak bukti ya Allah. Lagi mau belor dikit-dikit kan? Ada ummi. Tahu artinya ummi tadi? Emak.
maan, ngerti? Ini udah bisa mandiri selamanya maan. Oh, begitu. Kata Umi, aduh gua pisan kena lah. Iya emangnya, lu kesinggung. Eh? Alah iya kalau kesinggung nangis aja sama pocok. No, garang pintu umpet nangis ya kecang. Alah iya. Nah kan begitu emang. Maka Nabi Muhammad, gelarnya termasuk di antara adalah Umi ala Sayyidina Muhammadinin Nabiil Umi. Ya, Umi itu diartikan orang yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi bukan Nabi Muhammad bodoh, bukan. Nabi Muhammad fatona. Apa fatona? Cerdas. Itu beda. Nyambung gak? Nabi Muhammad gelarnya sampai Umi gak bisa baca tulis, itu aja masih dikira Quran karangan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi bukan Nabi Muhammad bodoh, jangan salah. Di balik rahasia Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, itu terdapat kecerdasan yang luar biasa. Lah itu Nabi Muhammad. Lu siapa? Kok? Lah iya kan? Lah, sembarangan. Lu ngikutin al enggak ada. Ngerti? Lu bisa baca sekarang. Nulis nama lu bisa? Eh? Lah iya, udah kok yang nulis. Lu kalau bareng sama Aska, belajar sama Aska. Udah ngomong-ngomongin Alfiah belum, Pak? Udah? Ntar simak dong. Kalau kan ntar gue nyimak. Dapat 100 lah dong, 100 ribu. Ya coba ini ntar. Mau gak 100 ribu? Lu udah berapa lu? Majuan dikit. Bokong jalan dikit, gak kelihatan. Udah puntet hilang lagi dari peredaran lu. Nah, baru berapa dapat berapa? Bapak-apa? Bapak-apa? Af'al. Awalnya gimana af'al? Wa fi'lu amrin wa mudiyin dunia wa robu mudorian in arya mimuni tau bitin mubasirin wa min. Terus apa? Nunin kaya rukna manfutin. Nunin inasin kaya rukna manfutin. Emang lu pikir kok gak apal Alfiah? Boko juga apal. Alfiatun. Ya. Udah lu sama Adi. Udah sama Adi. Jangan tawa-tawa di. Ya gak? Lu pasti punya utang nih. Ntar lu bayar Andre. Ya gak? Oke. Yang mengeksekusi Andre aja. Gue saksiin lah. Ada saksiin doang. Oke. Okay. Lu kok sama tuh? Lu ngabarin apa tuh? Iqlal. Hah? Iqlal. Koma asluhu kejang-kejang gitu. Udah kali. Kan koma pak. Lah aslu ya kejang-kejang gitu lagi. Ah ngaco lu mak. Koma asluhu. Hah? Soma asluhu. Goza asluhu. Goza. Goza wa ya. Nah kalau Gonzales sono pemain bola. Ya. Nah itu kudu hafal mun pikir kudu hafal apa? Bana asluhu. Bayana. Ambil. Sini, kasih tahu. Biar melek nih. Oh, lama kamu makin ya, ada salah. Ampun deh, aduh. Ntar maghrib ngantuk gak? Oh, ntar maghrib ngantuk, awas lu. Iya gak? Lah iya. Udah di tenang aja di semangat. Boko ya udah semangat. Ngerti? Aska ya semangat, masa baru dapat satu saya. Ntar gue simak. Mana Alfiah gue diminta siapa dulu waktu itu ya. Waduh nitip ya aturan. Kalau beli kita pesan beliin. Alfiah yang kecil dulu. Alfiah kantong. Ya gue diminta orang dulu. Orang Bandung. Oke lanjut. Itu paling enggak. Yang ambil tambihun lah. Nanti lanjut.
tauhid gitu loh. Mana tadi? Wal wawu dan bermula wawunya harfu adven ihja'i. Bermula fat ihja'i. Nah kalau gak ada wawunya, kalau tadi kan ada wawunya dalam syair bacanya wa-ja'i. Nah kalau wawunya gak ada dibaca ihja'i. Ihja'i bermula ihja'i itu fi'ilu amrin mabniun yang dimabnikan ala khatfin nuni atas membuang nun. Bayakul mu'annasati dan bermula ya mu'annasah itu yang terakhir itu setelah ain. Al-mukhotobati yang diajak bicara itu domirun mutasilun. Domir mutasil fi mahali rohin dalam mahal roba. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Wal fa'u dan bermula fa'nya falaisa, nah, itu maksudnya ta'liliyatun, itu fa' ta'liliyah. Jadi enggak semata-mata fa' itu fa' jawab, ini fa' ta'lil, alasan. Ta'lil itu sama dengan ilat. Ilat itu maknanya dua, ada yang maknanya penyakit, ada yang maknanya ta'lil, itu alasan. Berarti alasan hidupnya di hutan mulu pak, itu alas, bukan alasan, alas, ah, lu gak nyambung mulu, maksudnya alasan, ya elat, suatu yang menjadikan sebab dia melakukan sesuatu itu namanya alasan, bukan hutan, bukan, katanya alasannya apa? Katanya sampahnya di hutan. Kan di kampung dulu kalau di hutan namanya alas ya tuh. Iya enggak? Udah alasan lu. Masih alasan sampahnya mainnya di alas. Makanya ada alas urban. Ada alas purwo. Ya macam-macam. Laisa bermula laisa itu fi'lun madin. Gak usah diartinya mungkin cuma. Nakisun yang nakis. Apa maksudnya laisa kok nakis? Karena laisa saudaranya kak. Karena maksudnya nakis itu berarti kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar itu namanya karena nakis. Atau laisa nakis. Karena ada yang tam. Yang tam gak mempunyai khobar, hanya mempunyai fa'il. Maka itu artinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar itu minum-minum yang rukun. Paham betul. Wasmuha dan bermula isimnya laisa itu domir sya'ni, domir sya'an mahdufun yang dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya domir sya'an. Dua itu lapat dua. Yahlu bermula yahlu itu disimak. Malam baca buku lain. Ya lu jumpa itu malam baca buku lain. Tolong jawabin apa Rin? Arin, jawabin yang benar. Kencang, yuk sebelah kanan dulu rak. Kencang, ya masih kurang. Gua sebelah jambu. Hehehe, banyak bela. Barangan itu, lah iya orang lagi baca malam baca yang kami. Yahlu bermula yahlu fi'lun mudhari'un itu fi'l mudhari' marfu'un yang dibaca rofa' li tajar rutihi karena sepinya mudhari' atau yahlu anin nasibi dari yang menasobkan wal jazimi dan yang menjazimkan karena dibaca rofa' wa alamatu rofihi dan bermula alamat rofa'nya yahlu itu sama dengan yahzu ngerti? Domatun itu doma mukaddaratun yang dikira-kirakan alal wawi atas wawu jadi yahlu asluhu yahluhu gitu loh mana yang mencegah min duria dari nampaknya doma apa al istisqol berat istisqol ya istisqol sama miskol ya berat kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya miss call, miss itu tidak call manggil, tidak memanggil miss call namanya. Makanya miss ada miss communication itu kagak nyambung,
ngerti kan? Dikasih tahu alasan, alasan katanya hutan. Nah itu sama dengan tidak nyambung. Laubanya bokok. Nanya sama tukang bakso, bang, emang gerobaknya rusak, bang? Enggak. Nah itu kok didorong-dorong, bang? Nah itu namanya kagak nyambung, bang kok. Lu itu ya. Aska beli bakso, ditanya sama tukang baksonya, Aska pedes apa enggak? Leb-leb gue nyobain. Ya. Hei, paham gak? Paham. Susah ngomong karena kagak nyambung. Itu namanya mis communication. Itu banyak orang Indonesia gagal paham yang seperti itu. Begitu loh. Emang itu teh rasanya manis. Itu manis. Gitu kan sih. Jawabannya gitu lah. Itu Andi itu. Jadi ya, iya. Doya aja tuh. Gitu aja udah. Apaan lu? Mana dia? Gara-gara Andre ini. Dia anau karena semuanya yahlu itu fi'lun mudhari'un. Fi'l mudhari' yang seperti itu kan harus langsung bisa kalian gitu loh. Mu'tallul akhiri yang nah itu mu'tallul isim maf'ul i'talla ya'tallu i'tilalan wa mu'tallan fa wa mu'tallin wa dzaka mu'tallun. Maksudnya apa mu'tallun? Mu'tallul akhiri yang dikenai huruf ilat akhirnya itu maksudnya mu'tallul akhiri mu'tal akhir bilwawi dengan wawu. Jadi yakhlu itu fi'il mudhari mu'tal akhir mu'talnya mu'tal wawi itu gitu. Angka bermula angka, angka nomor ada angka, angka itu 1, 2, 3, itu angka bukan? Ya angka, cuman itu bukan angka, angki. Oh. Angringan dong pak, iya. Angringan ya angringan dah. Angki bermula angki itu jarun, wa majrurun, jer majrur. Yauman bermula yauman itu dorfun, dorfu zamanin, dorof zaman, dorof wadah zaman, masa, waktu. Majai bermula lafat majai fa'ilu yakhlu itu fa'ilnya mudhari yakhlu. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il itu yakhlu majai fi mahalli nasbin itu dalam mahal nasab. Khobar laisa itu khobarnya laisa tuh. Kalau pengen kalian narkib syair tadi ini baca. Waya junju dan boleh apa ayakuna bahwasanya ada apa matja'i matlafat matja'i itu ismu laisa isimnya laisa wafi yakhlu dan di dalam lafat yakhlu domirun bermula domir mustatirun yang tersimpan jawazan dengan jawaz yaudu yang kembali apa domir ala matja'i atau lafat matja'i ya anau karena sungguhnya awas ini ada bertanazu kan kemarin tanazuk belum dibahas ya, ntar belakangan ada tanazuk itu berebut, oh gitu loh, ngerti tanazuk berebut itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad itu diperebutkan sholli sama wa sallim, itu namanya bahasa Arabnya tanah. Nanti di belakang ada, kalau kemarin yang udah apa istighol ya. Istighol kemarin yang udah ini tanazuk, diingat-ingat. Jadi ada istighol, ada tanazuk. Itu yang kalian jarang nemu. Ini sampai tambihun karena bawahnya itu agak sulit. Ada munada mandub, ini keren. Ada munada istighos, nah, keren lah pokoknya. Jinaan karena berdasar ala anna sartal i'mali atas syaratnya i'mal, i'mal itu beramal. Solahiyatu kullin itu layaknya atau kepantasannya masing-masing minal amilaini dari dua amal lil amali terhadap amal fil mutanaza'i fihi fil mutanaza'i dalam lafaz yang diperebutkan apa fi dalam hal
Wahua dan bermula ini pendapat, ma itu pendapat, jaro yang berpendapat, alai atas ma siapa? Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Itu yang mengarang al Fiyah. Nama aslinya siapa? Lupa. Abdullah bin Malik. Kalau dikasih tahu Ibnu Malik itu nama aslinya Abdullah. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah. Lupa mulu. Iya kan? Wal makna dan bermula maknanya syair. Ya benata ammila taluni wajah itu. Kama sebagaimana keterangan fil is'afi yang ada dalam kitab al-is'af itu anna syairo sesungguhnya penyair jadi arah yang pas tidak pedih arah yang pas tidak pedih apa kasih berlu yakulu itu berkata siapa syair berkatanya begini inna karena jatuh salah yakulu nih perempuan-perempuan nih inna zaujati sesungguhnya istriku hadhi yaitu ini yang namanya Ummu siapa tadi? Ummu Khiyar maknya Khiyar asbahat itu jadi siapa zaujati istriku tadai itu ngaku-ngaku menuduh gampangannya alaiya harokatin alaiya atasku gamban pada dosa wawah dan bermula gambun itu alkibru sombong alkibru aki-aki tua itu ini kalau perempuan ini wasai khukhoti dan aki-aki betul ya saya udah aki-aki dicap saya tua walhalu dan bermula keadaan itu aneh sejujurnya saya lam asna itu tidak melakukan siapa saya sayan pada sesuatu mendalik kadzamti dari itu dosa padahal saya enggak melakukan dosa itu maksudnya fahuwa yan haha fahuwa maka bermula jadi tadi penyairnya siapa tadi Abu Najm al-Ajali syair kan di sini tadi Abu Najm yan ha itu melarang siapa syair Abu Najm pada itu perempuan anlaumihi dari mencelanya suami ala sholihi atas botaknya suami ka'anau seolah-olah syair atau Abu Najm itu yakun berkata siapa Abu Najm lah kepada istrinya Ummul Khiyar tadi la talumi ni jangan menyalahkan kamu perempuan ini padaku maka itu talumi karena tadi afal khomsah ini padaku anhaga dari ini pala botak nanti menyatakan obat masak iwon gitu nanti diterusin kak fa ini maka sebenarnya saya itulah asla tidak botak siapa saya Lisa Biroksi. Oh, fa'innya maka sunya saya laulam asla jikalau tidak botak siapa saya lasaba maka menjadi lasaba maka akan apa ubanan apa roksi kepalaku ini majas mursal yang ubanan itu kepalanya apa rambutnya jadi ini kok kepalanya ubanan maksudnya rambut yang numbuh di kepala itu majas mursal lagi balagoh bahasanya kalau nggak ngerti balagoh kan ribet sama aja sungainya mengalir. Mana ada sungai, mau sungai itu tempat yang ngalir apa? Air. Majas morsal. Kamar tidur, mana ada kamar tidur? Maksudnya kamar tidur, kamar untuk tidur. Kamar mah tempat, sama aja sungai mah tempat. Tidur. Sama kepala juga tempat lumbuhnya rambut. Tuh. Maksudnya
Majas mursal min itlaqil hal wa iradatil mahal. Begitu. Mana tadi? Indani wasaibu dan bermula uban indan nisa'i menurut mahma, menurut nenek lampir. Itu ayalah mamaan itu ya. Koribun itu dekat minasol'i dari pala butak. Filkarohiyati dalam dibencinya. Wakauluhu dan bermula ucapannya penyair. Kulahu lam asna yar yurwa. Kulahu lam asma yurwa itu diriwayatkan. Dan bermula ucapannya musonif. Kulahu lam asma. Kan dalam syair gitu. Falai saya lu angki yauman majai. Itu kan. Terus bawahnya itu kan. Kot asbahat umul khiyar majai alaya damban. Kulahu lam asma min anro'at rosi karosin. Asla'ilan itu nadurnya dari bawahnya. Yurwa itu diriwayatkan apa kauluhu binas bikula dengan membaca nasab lafad kula. Ala anau atas sejujurnya lafad kula itu makulu isna makulnya. Asna lam asna mukaddaman hal didahulukan. Wa yurwa dan diriwayatkan apa kauluhu birafihi dengan raufaknya kulluhu. Kalau dibaca rofa, muktada'un itu sebagai muktada. Khobaru bermula khobarnya muktada itu jumlah di lam asna. Jumlahnya lafad lam asna. Jadi boleh dibaca kullahu lam asna. Itu kullah maf'ul. Maf'ulnya lam asna, ngerti? Maf'ulnya muqaddam, dahulukan. Boleh juga dibaca kulluhu lam asna. Bermula semua tuduhannya maklamir tadi itu lam asma. Saya enggak melakukan itu maksudnya. Wahua dan bermula rofuhu awla itu luwe utama. Ya anau karasunya rofuhu yufidu itu memberi faedah umum masalbi pada umumnya. Makna salab, salab itu mencabut ke akar-akarnya ini. Itu salab, maka ada salbiah. Sifat 20 kan terbagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Yang kita bahas sifat kudrat itu ma'ani. Nyambung enggak? Lupa lu. Gue ini kan tahu-tahu ngetril. Pembahasan fikih langsung ketahu. Pembahasan nahu langsung ketahu. Tahu, kita kan guru tahu salib. Bukan salib, kalau salib pakai shol. Berarti asal dulu salib ini pakai sin asal bu maknanya mentiadakan makanya mencabut ya sama baik wawa dan bermula ini apa namanya yufidu umum asalbi muradu syairi itu yang dimaksud penyair wasahibu dan bermula dalil yang menjadi saksi, yang menjadi bukti itu fi isbatil alifi dalam menetapkan alifi amma di dalam amma wa ibdaluha dan menggantikannya alif minal ya'i dari ya'id asluhu karena bermula asalnya lafad amma itu yabnata ammi lafad yabnata ammi betitik besok dulu ada tambihun itu besok. Karena ini tambihun itu ada munada istighosah, ada munada. Ya, kalau enggak besok, kalau besok sore, enggak lengkap persoalnya. Pokoknya perempuan kalau yang anu ada pokoknya turun, ngerti? Kalau enggak ketinggalan ini. Nanti ya lu bisa ngeliat, itu WiFi masih nyala kan di atas? San. Kadang ntar dicabut biar restart. Nah, saya sekarang ngaji bosnya yang ngasih wifi ujung aspal. Kemarin itu gua aja dong, berarti ntar gantian dia aja jam berapa sekarang? Berapa menit dong? Ya ngasih tauhin dikit lah, 10 menit lumayan daripada lumayan.
ya kan? Tauhid apa taklim yang dulu baca? Taklim ada baca-baca, oke taklim. Taklim jadi. Wah, apa kayak jadi aja gue mah. Taklim yang mana? 14. Yang mana? Atas apa bawah? Bawah. Yang mana? Pertama. Berapa dari bawah dah? 6 dari bawah. 6 dari bawah. Ya gitu aja lu suruh baca dapuk lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pala yu baru kulaka itu. 6 berapa sih? 6 halaman 14. Iya 14, berapa dari bawah? 6 dari bawah. Yang mana? Saya ngomong fala yubaraku laka, lu diem. Ini bukan? Iya. Nih, yang kemarin saya bilang. Wabadaktu bisabki indahu rubama layjibuka darsiyatuhu fatatrukahu wadadhaba wadadhabu ila akhoro. Kamu belajar disuruh memilih guru dulu, dipertimbangkan dulu, jangan ngaji gak betah pindah. Nanti maksudnya pindahnya membuat kecewa guru. Falayubaroku, maka tidak diberkahi apalah kabar di kamu kita alumi dalam belajar. Fata amal, maka berangan-anganlah kamu fi sahro ini dalam 2 bulan. Fi ihtiyaril ustadi, dalam memilih guru. Wasyawir, dan bermusyawaralah kamu. Hatta la tahtaja, sehingga tidak butuh siapa kamu ila tarbihi, pada meninggalkan guru itu. Catat baik-baik, jangan seenaknya. Apa maksudnya? Rumus sekolah juga sama. Nih lah, parah. Ini biar nambah parah. Iya kan? Sekolah kono pindah. Gak ada yang puas. Lu kuliah di kuliah negeri sekalipun lu banyak kekecewaan. Kalau orang idealis, begitu rumusnya. Kecuali lu memang males, ya udah masa bodoh. Wal i'radi, dan berpaling anu dari guru. Gak boleh, jangan sampai seperti itu. Jadi harus dipikir masak-masak, dipikir matang-matang, musyawarah sama yang paham. Batas butuh, maka tetap berdiam diri. Siapa kamu indahu, masih tetap gak pindah. Berarti maksudnya indahu di sisi gurunya tadi. Hatta yakuna, sehingga jadi. Fatas buta, kalau dalam sarannya fatas buta. Mansubun bin mari'an ala anau jawabun di nafi. Hatta yakuna, sehingga jadi. Apa ta'allumuka, belajarmu. Jadi itu mubarokan, yang diberkahi. Watan tafi'a, dan mengambil manfaat siapa kamu di ilmika, dengan ilmumu. Kasiron, dengan banyak. Maksudnya berkah, manfaat-manfaat yang banyak. Paham Riu? Terus bila yuk, bila Pak Jakarta ngapain? Ngamin Pak. Ngamin lah ngapain jauh-jauh di Jakarta ya? Di sini atau Bekasi? Lah apa lu maunya ya? Gitar ada. Sembarangan lu. Ngaji yang bener. Oh. Kayak kemarin yang gue lihat, siapa temen lu? Salwa, siapa? Salwa. Anaknya Abu Lahi itu. Salmon. Iya enggak? Ya enggak di sini. Ngaruh enggak di Aladis? Enggak. Enggak.
Wah, di rumah bebas main HP. Bebas main HP, lu telanjang jalan lu masalah. Paling katain orang ini lah. Iya lah. Masih begitu. Keluar di sekolah dan lain sebagainya. Nah ini, wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Bi anna sobro. Dengan seawas ini teori ini. Prakteknya kalian tiap hari di sini. Anna sobro. Dengan sesungguhnya sabar, wasabata dan teguh pendirian. Enggak goyang sono, enggak goyang sini. Pak, saya mau pindah ngaji, Pak. Di mana, Andre? Di musola sono, Pak. Gurunya siapa, Andre? Pak Andrean. Alah, gilaan itu. Ngerti maksudnya? Guru lu suruh belajar ke sini. Bukan lu yang bilang sono. Paham? Oh, di sini. Aslun kabirun. Aslun itu asal, pokok. Kabirun yang besar. Lu ngerti asal kan? Pohon. Pohon itu kan punya cabang, mempunyai daun. Lah, batang pohon itu namanya aslun, pokok gitu loh. Asal kabirun yang besar. Fi jami'il umuri, dalam semua perkara. Sabar, ingat-ingat loh. Sabar. Pokok bertahan diri di alazis, deres ngapalin, baca nulis bisa. Sabar. Kalau tiap hari main namanya Husain. La ilaha illallah. Ya. Ya enggak beres. Ngerti kok? Harus sadar lu sekarang, paham? Lah iya. Mau kayak tadi. Lah iya. Enggak boleh pilih. Pokoknya tinggal satu, dua. Kasih ntar. Tenang aja. Walakinnahu, dan tetapinya. Nah ini sabar dan sabar. Azizun, mana yang azizun? Ay kolidun. Tegasnya sedih, sedikit. Kama sebagaimana keterangan. Itulah yang dikatakan. Apa syirun? Syair. Syirun itu maksudnya syair itu. Kalau bahasa Arabnya mas syirun itu syair. Kalau syair itu penyair itu syairnya. Ikulin ila sa'wil ula harokatu walakin azizun fir rijali sabatu. Itu wakilah yang dikatakan. Ikulin ila sa'wil ula, dan ikulin itu bagi masing-masing. Ila sa'wil ula, pada menuju kemuliaan. Harokatun, bermula pergerakan-pergerakan hati. Sarannya ada as-sa'wu, as-sa'wu, berlomba-lomba menuju kemuliaan. Aini kulli wahidin harokatun kolbiyatun ila sa'wil ula, yakni yamilu qalbu kulli wahidin ayasbiqo ilal maratib al-aliyah. Orang kalau ingin mulia harus tergerak hatinya. Apa maksudnya? Ini hati yang mulia, ya harus ada pergerakan hati. Hatinya ada keinginan, mimpi aja enggak punya. Yang pertama dari siapa? Lah ya ngerti yuk. Ya ilah. Impian lu apa? Saya melek, Pak, jadi tidak bisa mimpi. Iya, enggak salah. Dan mimpi aja enggak bisa aja, Pak. Gitu loh. Walakin azizun, dan tetapi itu sedikit. Firrijali, dalam laki-laki, sabatun, bermula keteguhan. Kila dikatakan, as-saja'atu sobru sa'ati. Nah, ini yang dimaksud pemberani. As-saja'atu, bermula keberanian, itu sobru sa'ati. Kalian bisa sabar sejenak. Sejenak, 3 tahun, 6 tahun.
tapi nanti menentukan masa depan kalian. Apa maksudnya? Bapak sabar jadi pengamen. Bukan kita nyalain pengamen ya lah. Kalau pengamen masa depannya apa? Ngelip. Ya enggak? Ada begitu? Banyak contoh yang orang-orang seperti itu. Paham kan? Itu sarannya. Ai as-saja'atu laisat bikuwatil badan. Berani bukan kekuatan badan. Walakin naso berusahatin alal masako alal masaki wal alam. Tuh sarahnya itu loh. Keberanian itu bukan kekuatan badannya. Wow, badannya fighting. Wow, tukang gelut juga. Tapi saja'ah yang sebenarnya itu adalah so berusahatin alal masaki. Sabar sejenak atas perkara sulit yang dihadapi. Paham maksudnya? Belajar gak bisa, ya sabar. Sabarnya gimana? Terus. Supaya bisa bagaimana? Kalau yang sulit kita bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dari masalah itu berarti saja. Paham maksudnya? Gak hafal. Sabar jangan kelayaban kong. Ngerti? Jadi enak? Enak? Oke, ntar barengin sama Adi. Lagi berarti ya, kan enak. Oke, wayang bagi di tol itu ini jam 5. Ya, kalau hujan mah hujan kan ya, lu terus. Masih hujan sekalian. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.